Nyanyi dengan Abang Hakim boleh? Nyanyi. Sama-sama Nyanyi. Eh. Satu, dua, tiga. Jadikan malamku lebih indah. Jadikan lebih terang. Bila saya dengar suara adik Alip, saya rasakan saya perlu jumpa. Perlu bersemuka dengan adik Alip. Cerita dia minat pada Hakim ni sebenarnya dia mendengar lagu Mewangi ni dalam handphone abang dia. Dan dia tahu penyanyi tu Hakim. Tapi sebenarnya yang dia rujukkannya kepada abang dia yang bernama Hakimi. Jadi bila dah lama-lama macam itu, dia mak dia kata dia nampak saya dekat sembang teh tarik. Inilah dia Hakim. Ya ke Umi? Alif nak jumpa dia boleh tak? Saya rasa menakjubkan untuk saya. Saya rasa macam tak puas sebenarnya bercakap dengan dia dekat konti Era. Jadi hari ni saya nak cuba pergi ke Johor, jumpa dia. Jom! Saya ada komitmen lain sebenarnya untuk hari ni. Jelajah IBPBH di Sungai Petani. Dan oleh kerana saya betul-betul sangat nak jumpa dengan adik Alip, saya cancelkan dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada IBPBH kerana memahami situasi saya. Salam, Syarul. Aku dekat Johor. Hari tu kan yang kita telefon budaknya Alip tu. Kau tahu tak rumah dia kat mana? Aku rasa budak surat Mira Johor ni nak rumah dia kat mana. Jom lah sekali. Datanglah, datang. Tapi kau nak 5 minit aku sampai kot. Dah, ui, daripada kau luar 5 minit kau sampai. Okey, nanti aku tunggulah dekat mana-mana nanti kang. Kalau kau dah sampai nanti kang call. Apabila dia menonton Maharaja Lawak Mega tu dengan aksi-aksi Syarul tu, dia influence tau. Dia dah macam, wah. Eh, nampak Hakim tak? Kau main lama tunggu kau kan tu? Ah, sorry lah, sorry lah. Aku tak tahu rumah dia tu kat mana tu. Oh, kau tak tahu. Ya, aku bawa waste aku. Lan, sekejap. Oh, dia yang suara waste tu. Okay, Azlan dan squad Era. Okay, sekarang ni kita nak pergi rumah Adik Alif kan? Okay, rumah Adik Alif ada dekat Lakin. Jomlah, kita pergi rumah Adik Alif. Boleh? Jomlah. Saya jumpa adik Alif ni pada 2 tahun yang lepas. Ketika tu adik Alif kecil lagi. Kadang-kadang ada yang macam malu dengan kami. Tapi adik Alif ni datang jumpa kami, dia terus datang kepada kami. Alif ketuk kau bagi dalam. Okay. Cuba, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Apa khabar? Belum. Ah, banyak dia kau dapat dia. Ni Hakim ni gambar dia ni pula. Saya mengendalikan segmen sate dan saya dapat tahu yang ada seorang kanak-kanak menghidap kanser mata dan Hakim pun datang sebab dia betul-betul minat dengan lagu Mewangi daripada Hakim. Sebab kita tak pernah berjumpa dengan budak ni. So masa saya on air tu dia agak segan untuk bercakap pada mulanya. Tapi apabila Hakim dah start nyanyi, budak tu ikut, bermakna dia betul-betul peminat tega kepada Hakim dan kepada lagu Mewangi. Hari ini seorang budak kanak-kanak kecil yang mengidap kanser mata stage keempat menyanyikan lagu Mewangi. Carikan siangku lebih terang. Lagu tu macam kena dengan dia. Saya tersentuh lirik yang dinyanyikan tu betul-betul mendalam dan memberi kesan kepada saya apabila melihat dia menyanyi. Saya rasa dia sangat menyukailah lagu tu. Dan dia pun dah banyak kali menyanyi lagu tu tanpa jemu kan. Saya mendoakan agar adik Alif sihat dan tabah menghadapi dugaan yang diberikan. Pastikan dia fight lawan sakit kanser dia sebab tak ada yang sia-sia yang pernah Tuhan cipta. Biarkan bungaku mewangi selamanya. Melekat.